الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، وبه نستعين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، عليه والصلاة والسلام، صلاة وسلاما إلى حبيبنا سيدنا محمد، الفاتح الخاتم الناصر السابق الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته وصار على سنته وأتبع ملته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم فقهناه في الدين، وعلمنا تأويل، واهدنا صراطك المستقيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك، كما نورت الأرض بنورك الشمسك أبدا أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إلى الآخر الحديث، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله dihormati, diraikan pengerusi barisan AJK Tuan Imam Tuan Bilal, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, para alim ulama, guru-guru, para asatizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayah-ayah, sebelum kita berkongsi ilmu sama-sama malam ni, sedikit makluman. Kalau mengikutkan jadual malam ni, Ustaz Ahmad Rizam tu, tapi disebabkan mempunyai urusan yang perlu diuruskan di Pahang, Kuantan, beliau meminta tolong pada saya gantikan beliau malam ni. Kalau ikutkan saya juga, malam ni bukan kat sini, kat Kerling, tapi sebabkan orang tu dah amanah lebih awal, terpaksa saya tangguhkan yang sana, datang yang sinilah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, jadi sebelum kita teruskan ni, nak tanya persetujuan antara tuan-tuan muslimin muslimat, setuju ke tak setuju saya ganti ni? Tak setuju tak apa lah, dia kata nak Ustaz Rizam juga, tak nak Ustaz lain, terpaksa lah saya kena balik. Setuju tak setuju? Setuju, kita boleh sambung lah. Nampak muka macam tak setuju, pelik siapa mamat ni pula ni kan. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, sebelum kita meneruskan perkongsian, ingin saya ta'aruf diri saya sedikit sebanyak. Saya rasa sebelum ni 2-3 kali pernah ganti juga Ustaz Rizam dekat sini, takut-takut ada yang terlupa dan tak terkenal. Nama yang diberi akhukum fillah Muhammad Zikri bin Maruli, asal daripada Kelang, menetap sekarang di Darul Atiq, Kuala Kubu Baru. Sebab syarat nak kahwin dengan anak Ustaz Rizam, kena menetap dekat madrasah, kena duduk lah. Ada tuan-tuan muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian. Baik, sebenarnya yang sepatutnya ganti malam ni bukan saya, sebab saya ni tak layak standing dengan Ustaz Ahmad Rizam.
ilmunya, adab bekertinya lebih tinggi daripada saya. Saya seorang yang fakir dengan ilmu, kurang adabnya dan sebagainya. Ini sedikit sebanyak saya kongsikan salah silap, tolong tegurkan insyaAllah tuan-tuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama dan selamanya, mari sama-sama rufu'kan kesyukuran kita kepada Rabbul Jalal, Tuhan yang tidak pernah bosan, tidak pernah rasa jemu memberikan segala nikmat, memberikan segala hal kebaikan kepada kita, manusia yang tidak lari daripada kesalahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata wa khairu khata tawabun. Kita yang namanya al-insan, melain daripada rasul anbiya, mempunyai maksum. Kita manusia yang biasa, tidak lari daripada kesalahan. Kalau tuan-tuan fikir dalam masa kita melakukan kesalahan, ayah-ayah, ibu-ibu masih tak jemu lagi Allah beri nikmat. Betul tak? Berapa banyak maksiat, kemungkaran yang kita lakukan tiap-tiap hari, sedar ataupun tidak. Tapi hari ini kita bangun pagi tadi celik, boleh lagi tengok dunia. Satu nikmat. Bangun pagi tadi boleh lagi hirup udara, oksigen dan sebagainya, boleh bernafas. Satu nikmat, malah salah satu nikmat yang paling besar kita berada dalam agama Islam dan mempunyai iman. Ini nikmat yang Allah berikan pada kita, maka sepatut dan sewajarnya kita menjadi manusia yang syukur pada Allah. Dalam masa kita jahat, Allah bagi baik dekat kita. Banding dengan manusia, satu keburukan yang dia buat, seribu kebaikan dia lupa terus. Allah Subhanahu Wa Taala, satu kebaikan yang kita buat, seribu keburukan lupa terus Allah, iaitu taubat kepada Allah Rabbul Jalal. Sebab itu syukur kepada Allah, maka Allah akan rapat dengan kita. Dekat dengan Allah, ikuti Allah, maka Allah akan dekat dengan kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ayat-ayat salingan sebelum kita masuk dalam kitab kita. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah kata, qul, katakan wahai Muhammad, orang-orang manusia ni, jika benar in kuntum tuhibbuna Allah, jika benar manusia ni tuhibbuna Allah, sukakan pada aku, cintakan aku, maka fattabi'uni, ikutlah Allah dan Rasul. Ikutlah Allah dan Rasul. Tuan-tuan, kita cintakan Allah, beza sangat kita cintakan dengan manusia. Cintakan Allah, ganjarannya apa? Allah kata, yuhibbukumullah, Allah akan cinta dia balik. Wa yaghfir lakum dhunubakum, maka Allah hapuskan dosa dia, tuan-tuan. Maka perjalanan kita menunjukkan yang kita ni cinta pada Allah, tidak lain tidak bukan fattabi'uni, mengikut jalan Allah, ikut Allah dan Rasul. Seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, selawat dan salam juga satu benda yang paling penting dalam kehidupan kita. Selawat dan salam perlu kita panjatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan-tuan, manusia yang tidak mempunyai cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan dapat merasakan kehebatan Islam tersebut. Kerana Islam itu dibangkitkan bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbangkitnya iman dan Islam yang ada pada diri kita hari ini, yang diusahakan kuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil, mustahil manusia yang cintakan agama tidak cintakan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita sudah tahu kita berjalan di atas jalan agama syariat, sudah tentu kita perlu cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah-ayah, cara macam mana kita nak cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satu kata ulama, dengan memperbanyakkan menyebutnya. Betul tak? Ayah-ayah, kita dulu kalau bercinta dengan manusia, ayah-ayah, sebelum kita berkahwin dengan isteri kita, kita bertunang, ada rasa cinta tu, masya-Allah. Nak kata hari-hari kita teringat. Kadang-kadang tak sebut dekat mulut tapi sebut dekat hati. Hati tak sebut, isteri kita, kekasih kita, kadang ingat dekat akal fikiran. Ini namanya cinta, kasih. Tapi hari ni kalau tuan-tuan tengok, kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebut baginda. Manakala kalau kita tengok hari ni, maaf kata tuan-tuan, hari ni
Berapa banyak kita selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada dalam solat dan wirid solat. Luar daripada solat dan luar daripada wirid solat, berapa banyak selawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tuan-tuan muslimin muslimat, syukur dan selawat ini satu benda yang sangat penting dalam kehidupan kita tiap-tiap mana kita bangun daripada tidur dan kita tidur balik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, itu sedikit salingan. InsyaAllah malam ni saya rasa suka kehadapankan tajuk berkaitan dengan kepentingan ikhlas dan bahayanya riak dalam amalan. Hadis ini saya ambil dalam kitab hadis Qudsi, dan hadis ini juga hadis Qudsi berkaitan dengan ikhlas dan riak dalam amalan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, sedia maklum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Semua perkara, semua benda, sesuatu yang kita lakukan bergantung diterima oleh Allah ataupun tidak berdasarkan niat kita. Betul, hari ini kita tengok orang yang melakukan kebaikan, kata ulama, belum tentu melakukan kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan belum tentu melakukan kebaikan. Kenapa? Kerana kebaikan itu diterima atau ditolak oleh Allah bergantung pada niat tersebut, bukan pada kebaikan tersebut. Ada orang buat kebaikan tapi dalam masa yang sama dimurkai oleh Allah. Solat kerana Allah. Solat, semayang, sujud, rokok semua. Tapi dalam masa dia solat, dimurkai oleh Allah, dihina oleh Allah. Sebab apa? Niatnya bukan kerana Allah, sebaliknya kerana manusia dan pujian atau selainnya. Sebab itu hari ini saya nasihat diri saya yang khususnya yang berada di hadapan ini. Hari ini Allah pilih kita, ayah, ibu-ibu. Allah pilih kita duduk pada tempat yang baik. Maka jagalah kebaikan ini. Pasanglah niat dalam melakukan apa jua kebaikan. Sebab itu muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, hari ini kita berada di tempat yang baik. Nah, kita berada di tempat yang baik kerana pilihan daripada Allah. Jangan sesekali ayah-ayah hari ini rasakan kita berada di tempat yang baik hari ini, tuan-tuan rasakan atas usaha kita. Jangan. Ini satu pilihan daripada Allah. Maka manusia yang jahat juga dahulunya kita. Kita dulu jahat tuan-tuan, dipilih oleh Allah hari ini duduk tempat baik. Maka datang sifat riak, sombong, takabur. Ini sebab apa ya? Sebab merasakan diri dia baik walaupun berada di tempat yang baik. Maka nasihat guru saya pada saya, jangan merasakan kita ni baik ayah-ayah walaupun berada di tempat yang baik. Faham? Jangan merasakan diri ni baik walaupun berada di tempat yang baik. Ayah-ayah, kita hari ini berada di tempat baik ataupun tidak? Sudah tentu berada di tempat baik, di kalangan yang baik. Boleh datang berjemaah sama-sama, boleh datang surau, boleh semayang berjemaah, dengar pula tazkirah. Lepas tu nanti esok datang balik subuh, maghrib dan sebagainya, datang buat benda baik. Ini kita dipilih oleh Allah berada di tempat yang baik. Tapi jangan sesekali merasakan diri ini baik. Sebab apa? Sebab orang yang merasakan diri ini baik ayah-ayah, dia akan makin lama makin jauh dengan Allah. Orang yang merasakan diri ini baik ayah-ayah, ni ibu-ibu yang Allah rahmati sekalian, malam munajatnya tidak sama orang yang merasakan diri dia jahat. Betul tak? Betul tak? Betul? Orang yang merasakan baik, munajatnya pada malam hari tak sama dengan orang merasakan diri dia jahat. Minta pada Allah, bersungguh-sungguh, bertaubat pada Allah, berzikir dan sebagainya. Bersungguh-sungguh. Kenapa? Kerana merasakan diri ni jahat di sisi Allah. Berbanding manusia yang rasa, aku dah datang surau hari-hari, aku dah dengar ceramah hari-hari, aku dah mengajar hari-hari.
apalah ala kadar je lah malam ni. Berbeza orang rasa baik dengan orang rasa jahat. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat, kata ulama, orang yang merasakan baik pada dirinya, itulah permulaan kejahatan baginya. Rasa diri dia baik, itulah permulaan kejahatan baginya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, hari ini kita berada dalam tajuk ikhlas dalam amalan dan bahaya riak dalam amalan. Kalau musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, diriwayatkan daripada Sulaiman bin Yasar, beliau berkata, tafarraqan nasu an Abi Hurairah. Sulaiman bin Yasar berkata, manusia beberapa tabi'in, orang ramai berkumpul dengan Abi Hurairah, bersama-sama dengan Abi Hurairah ataupun Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala lahu natil ahli Syam, maka bertanya Natil ahli Syam, daripada ahli Syam. Natil ni tuan-tuan seorang tabi'in. Natil ni dia seorang tabi'in, bapa dia seorang sahabat, ayah dia seorang sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Namanya Natil bin Qais bin Zaid bin Al-Juzami Al-Syami. Dia seorang ketua kabilah yang bernama Al-Juzam. Juzam di mana? Di Syam. Dia bersama di antara manusia-manusia yang ramai tadi, bersama berkeliling dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka bertanya Natil, ya ayyuhas syekh, wahai syekh, wahai tuhan, tanya pada Abu Hurairah radhiyallahu an. Tanya Abu Hurairah, tanya Natil kepada Abu Hurairah, kepada Abu Hurairah dalam keadaan beberapa orang yang ramai tadi. Hadithna hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Natil bagi tahu dekat Abu Hurairah radhiyallahu an, hadithna, bagi tahu kami, khabarkan pada kami, cerita pada kami, hadithan, sesuatu hadis, sesuatu khabar yang kau telah dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah kita faham, ayah, bab mailah cerita sikit, kongsilah sikit apa yang pernah dengar daripada Rasulullah, kan? Natil bagi tahu pada Abu Hurairah. Qala na'am, maka kata Abu Hurairah, baik, saya akan ceritakan, akan kongsikan satu hadis ataupun khabar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah, ibu-ibu yang Allah rahmati sekalian, berkaitan bahayanya riak dalam amalan dan pentingnya ikhlas dalam amalan, diceritakan dalam hadis kudsi ini tuan-tuan, yang Allah turunkan kepada baginda, baginda sampaikan pada kita. Maka kata Abu Hurairah, sami'tu, aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi, وفي رواية للنساء يقضى لهم يوم القيامة ثلاثة. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, inna awwalan nas, golongan pertama sesungguhnya di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, ada beberapa manusia, ada beberapa golongan yang terawal, yuqda, diadili oleh Allah. Akhirat nanti tuan-tuan, kita bangkit di padang mahsyar tuan-tuan, daripada Nabi Adam AS sampai umat akhir ini, dihimpunkan, dikumpulkan dalam padang yang sama, dia panggil padang mahsyar. Dalam hadis bagi tahu besarnya padang ni tuan-tuan, infinity. Paling kok kiri sejauh mata memandang, paling kok kanan sejauh mata memandang, belakang juga macam tu. Nak kata besarnya padang ni, dihimpunkan yang namanya al-insan, manusia. Ayah-ayah, ibu-ibu yang Allah rahmati sekalian, dalam hadis juga memberitahu pada kita, amat-amat berbahagia manusia yang berdiri di atas padang mahsyar, tapak kakinya boleh berdiri dalam keadaan yang rata. Amat beruntung. Orang yang dibangkitkan di padang mahsyar nanti tuan-tuan, amat beruntung kalau boleh kita pijak kaki kita ni sama rata. Allahu Rabbi.
kata padatnya padang mahsyar ni bergantung pada amalan seseorang. Amalan tersebut baik, orangnya baik, rohnya baik, maka dia akan selesa di padang mahsyar. Kebanyakan orang yang kurang baik, malah jahat, hidupnya di padang mahsyar dibangkitkan Allah, terlalu padat di padang mahsyar. Wa'iyazubillahi min zalik, tuan-tuan. Berjengkit bukan sejam, dua jam, tuan-tuan. Macam kita nak beli tiket final sukansi baru ni, 8 jam, 7 jam, tak ada. Ni berjengkit ni kadang-kadang ratusan tahun, malah ribuan tahun baru dipanggil nama kita. Malah tahun tu pula tak sama kiraannya dengan dunia. Allahu Rabbi. Berjengkit tuan-tuan, ni bukan kata krem lagi lah. Betul tuan-tuan muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, dibangkitkan di padang mahsyar, kata Nabi, ada beberapa golongan yang Allah adili pertama. Pertama sekali Allah adili manusia ini bukan kerana kebaikannya, tetapi sebaliknya. Wa fi riwayat lin-Nasa'i yuqda lahum yawmal qiyamati thalathah. Dalam riwayat lin-Nasa'i, riwayat Nasa'i memberitahu manusia yang terawal yang Nabi kata ni ada tiga golongan. Ada tiga golongan yang terawal dialili oleh Allah Rabbul Jalal di padang mahsyar. Yang pertama kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun istushhid, manusia yang mati syahid di atas, di dalam peperangan jihad. Allahu akbar. Ni golongan pertama. Tuan-tuan dengar, kena dengar baik-baik ni tuan-tuan. Ni syahid ni pada zahir dan hakikatnya ala tul fil jannah, terus masuk syurga. Selagi mana dia tidak bersangkut paut dengan hubungan manusia, hutang piutang dan sebagainya, masuk syurga terus. Orang yang jihad, syahid mati di medan perang, masuk syurga tuan-tuan. Pada hakikat dia tuan-tuan, tapi dalam hadis ni sebaliknya tuan-tuan. Golongan yang pertama kata Nabi, manusia yang mati syahid diadili oleh Allah. Fa'utiya bih, maka dihadapkan di hadapan Allah untuk berdialog dengan Allah, soal sesi jawab, tanya jawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa'arrafahu ni'amahu, maka Allah memperkenalkan segala nikmat tentang dia berkaitan dengan syahad, berkaitan dengan jihad ataupun syahid tadi. Allah kenalkan, kamu dulu dekat dunia pandai berperang, kamu dulu berani dalam bertempur di medan perang, kamu dulu jihad sehingga kan syahid. Semua Allah memperkenalkan nikmat-nikmat yang berkaitan dengan syahid itu tadi, sehinggalah dia mati dalam peperangan syahid. Fa'arafaha, maka dia pun mengenalkan akan nikmat itu, kenal dengan nikmat itu. Dia kenal, Allah bagi tahu semua satu persatu. Dia pun kata, dulu ada engkau bagi aku berani dalam perang, aku berani. Dulu ada engkau bagi hebat dalam berperang, tempur sana, sup-sup sini, berjaya dan sebagainya. Banyak bunuh orang dalam peperangan, hebat sehinggalah syahid. Betul itu semua. Fa'arafaha, dia kata sini. Maka dia pun tahu dengan nikmatnya. Qala fama amilta fiha, maka Allah tanya lagi, fama amilta fiha, maka semua itu apa yang kau buatkan? Aku bagi engkau kehebatan, berani, banyak bunuh orang, sampailah akhir sekali engkau syahid dalam medan perang. Apa yang kau buatkan dengan semua nikmat ini? Maka jawab lelaki ini, qala qataltu fika hatta stushid. Aku buat semua ni, berani perang, hebat perang, bunuh ramai orang, pandai dalam pertempuran. Semua ni aku buat keranamu, fika hatta tushid, sehinggalah aku mati. Aku buat semua kerana engkau ya Allah, sehinggalah aku syahid. Satu perkataan yang Allah menutupkan segalanya. Qala kadzabta, Allah kata hang bohong. Ni syahid ni tuan-tuan, dalam segi akal fikiran manusia, ilmu Allah di dunia, kita tengok orang mati dalam syahid, oi syurga dah ni. Dekat akhirat kata kadzabta, sebahagian mereka yang salah niatnya. Ni tuan-tuan,
Maka Allah kata lagi, walakinnaka qatalta, tetapi engkau membunuh ataupun engkau berani ataupun engkau hebat bertempur sehingga kau syahid itu, li'an yuqala jari'un, kerana engkau nak orang panggil engkau, kerana engkau nak nama yang dipanggil jari, seorang yang pemberani ataupun hebat ataupun power dalam medan perang ataupun ada nama dalam peperangan, orang yang terkenal dalam peperang. Kau nak tu yang sebenarnya, Allah kata. Faqad qil, maka benda ni pun dah berlaku. Allah kata, orang pun dah bagi tahu kau ni hebat, orang pun dah tahu kau ni power, kau ni hebat lah, ada nama lah. Benda ni pun dah berlaku dekat dunia dulu. Thumma umira bih, sehingga kan Allah utuskan, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, Allah serit mukanya sehinggalah dicampakkan akhir sekali di neraka Allah wa iyazubillah, dengan tanpa hisap lain ala tul ke neraka. Atas sebab apa? Sebab niat yang tidak sempurna dalam melakukan kebaikan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, hadis ni sahih tuan-tuan. Riwayat Muslim dan Ibnu Majah, lafaz Muslim tahqiqnya yang ditahqiqkan oleh Sunan Ibnu Majah, sanadnya sahih. Tuan-tuan kalau tengok golongan yang pertama ni, kita dah boleh fikir tuan-tuan. Orang yang dipilih oleh Allah sebenarnya diuji oleh Allah dalam kebaikan. Kita rasa hari ni orang yang jahat dekat luar sana tuan-tuan diuji oleh Allah dengan kejahatan, sebenarnya orang dalam kebaikan ini ujiannya lebih hebat daripada orang yang jahat di luar sana. Bermacam-macam ujian dengan pangkat, hartanya, jawatannya. Orang yang berada dalam kebaikan diuji dengan orang famous, orang kenal dia, dia jadi hebat, Allah pilih dia tiba jadi hebat, hati dia dah lain sikit, dilantik sebagai AJK, pengurusi, ustaz, penceramah dan sebagainya. Maka disitulah ujian yang paling besar bagi orang-orang dipilih menjadi kebaikan. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, itu hari ini tuan-tuan, saya kata awal tadi, berada di tempat yang baik, dipilih oleh Allah, jangan sesekali kita merasakan kita baik. Punca kita rasakan kita baik, maka hati kita akan goyang lama tak lama. Ini tuan-tuan muslimin muslimat, kita berada di tempat yang baik, alhamdulillah, satu pilihan daripada Allah. Tapi ingat ujian kita daripada sudut mana? Daripada sudut keikhlasan kita. Ya tuan-tuan, kita kata hari ni oh, orang jahat ni jahat lah apalah sebagainya tuan-tuan. Hati-hati tuan-tuan, boleh jadi kita lebih jahat daripada orang jahat tuan-tuan. Orang jahat ni sudah terang-terang dia jahat. Kita ni baik di tempat yang baik, pada hakikatnya jahat di sisi Allah. Wa'iyazubillahi min zalik. Lepas tu hari ni tuan-tuan, saya bagi tahu awal tadi, orang yang melakukan baik belum tentu melakukan baik. Sebab apa? Boleh jadi dalam golongan tersebut. Niat, tajdid niat, tajdid niat. Sebab itu kalau tuan-tuan buka dalam kitab hadis, kebanyakannya kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Matan Arba'in, kebanyakan kitab-kitab hadis tuan-tuan, permulaannya membahaskan tentang hadis innamal a'malu bin niat. Sebab apa? Sebab ulama-ulama hadis mempertekankan akan tentang niat. Hang belajar kitab ni untuk apa? Hang nak pandai sebab apa? Nanti golongan ketiga kita termasuk dalam golongan ni tuan-tuan. Wa'iyazubillah, moga-moga dijauhkan oleh Allah. Maksud kata termasuk tu kita berada dalam golongan ni, tapi moga-moga Allah tak pilih kita dalam keburukan golongan ini. Muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian. Ini golongan pertama, orang yang mati syahid di medan perang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lepas tu hari ni ayah-ayah, benda yang paling kita takut tuan-tuan apa dia? Kita berada di tempat yang baik, tapi kita tak sedar kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'iyazubillah. Kita ni duduk tempat baik ni tuan-tuan, kita tak tahu kita jahat. Duk main dengan hati, dengan perasaan. Kan? Sedangkan dimurkai oleh Allah, kita rasa selesa, oh aku dah baik dah ni, datang surau, boleh dengar ceramah, boleh beri ceramah, apa lagi, rasa baik, sedangkan dimurkai oleh Allah. Atas sebab apa? Hati yang kurang bersih dan niat yang kurang tepat pada kebaikan. Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian.
bahaya tuan-tuan. Benda yang paling bahaya, orang jahat dia tahu diri dia jahat. Kita baik belum tentu kita tahu diri kita jahat ataupun baik. Takut-takut niat kita yang selalu kita lakukan rasa biasa, dah terbiasa dengan benda tersebut sehingga kan rasa benda tu tak salah, sedangkan sentiasa dimurkai oleh Allah. Wa iyazu billahi min zalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu golongan yang pertama. Manakala golongan yang kedua, ayah-ayah, tuan-tuan muslimin muslimat, rajulun ta'allama al-ilm wa 'allamahu wa qara'a al-Quran. Tiga golongan yang diletakkan pada satu golongan, iaitu golongan yang kedua. Apa dia? Orang yang menuntut ilmu dan mempelajari, orang yang menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu, juga orang yang membaca Al-Quran. Fa'utiya bih, dihadapkan di hadapan Allah terlebih utama di padang mahsyar nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi ingat, dihadapkan ni bukan kerana kebaikan, kerana kebaikan yang disalahguna pakai dengan kejahatan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Sama juga, Allah kenalkan segala nikmat dekat dia ni, ayah-ayah. Allah bagi tahu, hang dulu aku bagi mudah mengajar, hang dulu aku bagi mudah belajar, menuntut ilmu, senang masa lapang, boleh datang, aku pilih letak tempat yang baik, ni semua nikmat ni tuan-tuan. Sehingga kan kita boleh menuntut ilmu dan menyampaikan dan sebagainya. Hang dulu aku bagi suara sedap, bacaan bagus, tajwid kemas, makhraj betul, aku pilih pula jadi imam, aku pilih pula jadi qari, aku pilih pula jadi bacaan Al-Quran yang didengari oleh sekalian negeri dan sebagainya. Ni semua ni fa'utiyabih, dihadapkan oleh di hadapan Allah. Tuan-tuan, akal fikiran hakikat pada zahirnya benda ni baik sangat di sisi Allah, sangat-sangat baik, sehingga kan orang mati dalam keadaan tersebut diterima ataupun diganjarkan oleh Allah akan kebaikan. Tapi pada hakikatnya bergantung pada innamal a'malu binniyat, walaupun berada di tempat yang baik melakukan kebaikan. Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian. Ini golongan yang kedua. Tiga golongan yang berada di golongan yang kedua yang dihadapkan oleh hadapan Allah. Pertama-tama lagi, ha? Fa'arafaha, maka dia pun kenal dengan semua nikmat dia. Betul, dulu aku dapat semua tu, yang mendapat nikmat belajar, dia kata betul dapat nikmat semua dan sebagainya. Nikmat mengajar pun beritahu betul semua aku dah dapat tu. Yang baca Al-Quran boleh sedap, boleh tajwid kemas, bacaannya hebat sebagainya, dia pun kata betul aku dapat semua tu ya Allah. Fama amilta fiha, semua ni tadi Allah kata fama amilta fiha, dengan semua nikmat ni apa yang kau buat, apa yang kau gunakan. Kau kata mereka semua qala ta'allamtul ilm wa'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran. Ya Allah, orang yang belajar ilmu ni tadi dia kata aku belajar ilmu kerana mu ya Allah. Orang yang mengajarkan ilmu ni tadi dia kata aku mengajarkan ilmu ni ya Allah kerana mu ya Allah, ikhlas. Orang yang membaca Al-Quran jadi imam, jadi qari dan sebagainya, juga dia kata aku buat ni semua kerana mu ya Allah. Maka satu jawapan yang Allah berikan yang begitu menunjukkan amat bahayanya manusia yang tidak menekankan niat dalam ibadat, dalam amalan. Maka Allah kata qala kadzabta, kamu semua juga menipu, bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilm liyuqal 'alim. Hang nak belajar ilmu, hang mengajarkan ilmu kerana apa? Bukan kerana aku. Allah kata liyuqalu 'alim, kerana engkau nak inginkan manusia panggil kamu alim, pandai, hebat dan sebagainya. Tuan-tuan, hati-hati tuan-tuan, baik saya mahupun hadirin hadirat, tajdid niat tuan-tuan, hari-hari kena tajdid niat, memperbaharui niat. Aku buat ni kerana Allah, aku datang surau kerana Allah, datang mengajar kerana Allah, menuntut ilmu kerana Allah dan sebagainya.
ketuan-tuan muslimin muslimat akan mendapat insyaAllah keikhlasan yang hudur, yang datang dalam diri kita. InsyaAllah tuan-tuan, kita beri laluan kepada muazzin untuk laungkan azan insyaAllah. شوف الدرجة الأعلى ترفع مقام محمد إنك لا تخاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kita sambung sikit lagi boleh? Ya. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, Allah memberitahu lagi, wa qara'ta al-Quran liyuqal huwa qari. Orang yang membaca Al-Quran tadi, Allah kata bukanlah kau buat kerana aku, tetapi kau buat kerana menginginkan manusia memanggilkan seorang qari, orang yang pandai baca Al-Quran, suara yang sedap, tajwidnya kemah, memandangkan selain daripada Allah Rabbul Jalal. Kegolongan ini juga Allah thumma umira bih. Sebelum itu Allah kata faqad qil, benda ni semua pun dah berlaku kat dunia dulu. Orang dah panggil kau seorang yang alim, dia pandai, dia hebat. Orang dah panggil dia, oh dia ni hebat dalam menuntut ilmu, dia pakar, dia hebat semua dan sebagainya. Begitu juga dengan baca Al-Quran, suara dia sedap sebagainya, tajwid makhrajnya terbaik dan sebagainya. Benda ni semua dah berlaku, Allah kata dekat dunia manusia dah panggil dah. Thumma umira bih, lalu Allah utuskan juga manusia ini tadi, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, diseritkan mukanya sehinggalah Allah tarik, campakkan ke dalam neraka, wa'iyazubillah. Sebagian ulama memberitahu tanpa mizan dan tanpa serat. Kenapa? Permulaan pertanyaan itu sudah jelas. Tuan-tuan muslimin muslimat ni Allah rahmati sekalian, ini golongan yang kedua. Boleh jadi kita berada dalam golongan ini, tetapi bukan dengan keburukannya. Dalam golongan menuntut ilmu, mengajar dan baca Al-Quran, tapi bukan dalam golongan keburukannya. Sebab itu hari ini kena waspada dalam menuntut ilmu, menyampaikan dan membaca Al-Quran dan sebagainya. Satu kebaikan yang Allah pilih, satu kelebihan yang Allah pilih pada kita, jagalah dengan baik kerana ia boleh terpesong kerana dibantu oleh syayatin, hawa nafsu dan tipu muslihat dunia. Sehinggalah niat kita yang sebenar tadi, lama kelamaan, sedar tak sedar, dipesongkan oleh pengganggu virus-virus ini, sehinggakan kita akhir sekali mati dalam keadaan dimurkai oleh Allah, walaupun di dunia nampak dalam kebaikan. Wa'iyazubillahi min zalik. Tuan-tuan muslimin muslimat ya Allah rahmati sekalian, itu hari ini sekali lagi saya rasa untuk nasihat diri saya mahupun tuan-tuan, janganlah kita menghukum seseorang itu seolah-olah kita ni manusia yang paling baik. Orang yang melakukan kejahatan bukan hak kita dalam Islam sendiri ajarkan kepada kita, Nabi sendiri ajarkan kepada kita. Tidak ada hak walaupun sedikit manusia itu nak memaki hamun manusia yang melakukan kemungkaran. Tetapi boleh untuk membenci dan menghina kejahatan yang dia buat, bukan menghina membenci orang yang melakukan kejahatan. Sehingga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, membenci manusia yang melakukan kejahatan sehingga memboleh memaki hamun, itu tidak benar. Tapi kalau membenci perkara kejahatan yang dia lakukan, itu diajar oleh Nabi kita sendiri, malah Islam juga mengajar membenci perlakuan, kelakuan yang dilakukannya, bukan menghina, maki hamun manusia yang melakukan kejahatan. Hari ini kita rasa setelah mana kita mendapat sesuatu khabar, berita ataupun depan mata sendiri, satu benda kejahatan, maksiat yang manusia lain buat,
kita menghukumnya seolah-olah kita ni manusia yang paling paling baik di sisi Allah. Sebab itu muslimin muslimat, sedarlah kita pun juga mempunyai kejahatan-kejahatan yang silam. Orang yang melakukan kejahatan yang nyata, contohnya merompak, merogol dan sebagainya, itulah kejahatan yang jahat. Tetapi dalam kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, penawar bagi hati, dan juga kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nasihat agama wasihat iman, memberitahu manusia yang paling jahat di sisi Allah ialah manusia yang meninggalkan kebaikan. Hari ini kalau kita nak menghukum orang yang buat jahat, mencuri, merompak dan sebagainya, sedarlah kita dulu ada melakukan kebaikan yang wajib kita lakukan tetapi kita meninggalkan, yang masih lagi kita belum melakukan taubat dan qada kepadanya. Maksud kata kitalah manusia yang paling jahat. Kenapa? Satu kebaikan, sesuatu kewajipan yang ditinggalkan, kata ulama, itulah manusia yang paling jahat. Orang yang meninggalkan kewajipan, itulah manusia yang paling jahat di sisi Allah. Walaupun orang yang melakukan kejahatan, contoh merompak dan sebagainya, itu juga jahat. Tapi ulama menekankan orang yang meninggalkan kewajipan yang wajib di sisinya melakukan, meninggalkannya, adalah orang yang paling jahat di sisi Allah. Itu hari ini kalau kita nak menghukum orang, tengok balik kita ni dulu, tuan-tuan, ayah-ayah, kita sendiri dulu, ada yang pernah melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu yang wajib atas kita, yang masih lagi belum qada dan taubat dan sebagainya, kitalah antara manusia yang paling jahat. Itulah cara macam mana nak merendahkan diri kita, yang merasakan diri kita ni baik, nak merasakan diri kita ni alim, nak merasakan diri kita ni hebat di sisi manusia yang lain. Maka rendahkan diri dengan menghina rasa rasa kotornya diri ini atas maksiat-maksiat yang silam kita lakukan. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, moga-moga kita tidak tergolong manusia yang berada di tempat yang baik tetapi dimurkai oleh Allah. Wa'iyazubillah. Amin amin ya rabbal alamin. Manakala yang terakhir, golongan yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Golongan yang pertama diadili oleh Allah, yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun wassa'a Allah alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli. Yang ketiga, manusia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wassa'a Allah alaihi, dilapangkan rezekinya, wa a'tahu min asnafil mali kulli, dan dia memberikan apa jua jenis harta bendanya pada jalan Allah. Maksud kata yang mudah kita faham, orang yang diberi kemewahan, tak kira lah sudut harta ke sebagainya apa, tapi manusia ni suka menginfak, sedekah dan sebagainya. Nah ni, fa'utiya bih, dihadapkan di hadapan Allah. Golongan yang ketiga, orang yang diberikan kehebatan daripada sudut harta dan dia suka bersedekah, infak dan sebagainya. Dia juga salah satu golongan yang dihadapkan oleh Allah, tapi bukan sebab kebaikan tetapi sebab kebaikan yang dijadikan kejahatan baginya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Benda yang sama juga Allah berikan tentang nikmat semua tentang harta, mudah bersedekah, semua Allah beritahu dulu, ada aku bagi. Kata manusia ini, fa'arafa, maka dia pun tahu benda ni semua aku dapat dulu ada. Aku suka menderma, sedekah dan sebagainya, diberi juga kemewahan dan sebagainya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala qala, kata, fama amilta fiha, dengan semua ini apa yang kau buat, kata manusia ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, qala ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidaklah aku pernah meninggalkan sesuatu jalan yang kau suka diberikan harta padanya, melainkan aku buat semua jalan itu keranamu ya Allah. Tidak ada satu jalan pun yang Allah suka dalam itu, tentang sedekahnya, infaknya, semua jalan dia buat, sedekahnya, infaknya. Seorang yang dermawan, hebat dalam bersedekah, alhamdulillah. Tapi sayang, kerana hati niatnya tidak tepat kerana Allah subhanahu wa ta'ala,
Maka Allah kata di sini, qala kadzabta, kau juga penipu. Kau juga penipu. Kata Allah Subhanahu wa taala lagi, walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad faqad qil. Kau buat ni semua bukan kerana aku, Allah kata, tapi kerana inginkan manusia memanggilmu seorang yang jawad. Apa? Jawadun, seorang yang dermawan, penderma, hebat dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala utuskan, thumma umira bih fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, juga manusia ini sama diundang neraka baginya. Kenapa? Melakukan kebaikan tapi bukan kerana Allah, selain daripada Allah. Wa'iyazu billahi min zalik. Hadis di riwayat Muslim, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Hibban, lafaz Muslim menurut Tirmizi hadis ini hadis hasan gharib, dan ditahqiqkan juga oleh sahih Ibnu Hibban, sanadnya sahih. Tuan-tuan muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, jadi hadis yang terlalu panjang dan mempunyai isi yang padat bagi kita yang berada di tempat yang baik hari ini. Yang berada di tempat yang baik hari ini, dipilih oleh Allah berada di tempat baik hari ini, satu ujian bagi kita adalah mengekalkan keimanan dan kebaikan yang ikhlas kepada Allah. Tuan-tuan, orang yang berada di tempat yang baik, satu pilihan daripada Allah. Orang yang berada di tempat yang jahat sejak azalinya, maka itu ketentuan daripada Allah. Nah, maka kedua-dua golongan ini, tuan-tuan, mempunyai ujian yang berbeza. Allah jadikan takdir pada hakikatnya manusia ni jahat di bumi dan manusia ni baik di dunia. Mempunyai ujian yang berbeza. Orang jahat, ujian dia apa, tuan-tuan? Mencari hidayah, jalan yang lurus sebelum kematiannya. Orang yang ditentukan oleh Allah baik, dipilih oleh Allah baik, dalam kadarnya, tuan-tuan, ujian dia berat. Bukan kata yang jahat je berat, yang baik juga berat. Ujian ni apa? Mengekalkan keimanan, keikhlasan dalam melakukan ibadat. Mengekalkan kebaikan yang dipilih oleh Allah sebelum kematiannya. Ya? Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, walaupun kita dalam keadaan baik hari ini, berada di tempat yang baik, seringkali kena doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Tuan-tuan, kita berada di tempat yang baik, belum tentu mati dalam keadaan baik. Manusia yang berada di tempat yang jahat, belum tentu matinya dalam keadaan jahat. Berapa ramai manusia yang baik matinya dalam keadaan yang tidak baik kerana niat yang salah kepada Allah. Dan berapa ramai pula Allah tunjukkan manusia yang jahat pada hakat, pada asalnya, akhir sekali sebelum ajalnya bertaubat dan mati dalam husnul khatimah. Sebab itu nasihat saya hari ini, tuan-tuan, yang lemah, yang fakir, yang penuh dengan maksiat di hadapan ini, tuan-tuan, memberitahu kepada diri saya, khususnya pada tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan kita merasa selesa berada di tempat yang baik. Jangan kita berasa selesa berada di tempat yang baik. Boleh jadi ujian manusia yang berada di tempat yang baik lebih berat daripada manusia yang berada di tempat yang jahat. Kenapa? Orang yang lebih hampir dengan Rabbul Jalal, manusia yang lebih hampir, yang lebih dekat di sisi Allah, maka ujiannya lebih kuat daripada manusia yang jauh di sisi Allah. Tuan-tuan, kita pernah dengar kisah berkaitan dengan seorang syaitan menyamar menjadi wanita untuk menghasut seorang yang alim, abid, akhirnya tewas. Kenapa? Ujiannya terlampau kuat. Sebab itu hari ini muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, kita tengok orang jahat, tidak ada sedikit pun hak kita untuk memaki hamun kepadanya. Kenapa? Belum tentu dia jahat sampai dia mati. Dan kita belum tentu kita baik sampai mati yang boleh kita memaki hamunnya. Kan? Kadang-kadang kita tengok orang buat jahat ni, orang yang maki hamun, seolah-olah dia ni malaikat. Makinya tak guna, mati lebih bagus, cepat, apa semua, bagai semua. Wa'iyazubillah. Kita ni baik ke tak baik ni? Kutuk orang buat jahat. Kan?
Yang Islam aja bukan maki hamun. Yang Islam aja tarik dia, nasihat dia dan doakan kepada yang kebaikan. Itu Islam aja. Tak ada maki hamun. Nah, kita dapat orang jahat bukan maki hamun lagi. Bukan satu das dua das lagi kan. Selagi mampu lembek kawan tu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mata tuan-tuan muslimin muslimat berpada-pada. Kenapa? Sederhanalah melakukan apa jua pekerjaan ataupun tindakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu bersederhana. Tuan-tuan muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, itu tajuk kita pada hari ini. Kalau ikutkan kat sini banyak lagi saya nak sampaikan tentang kesimpulan hadis dan sebagainya. Tapi moga-moga Allah memberi kefahaman kita lebih lebih mendalam daripada penyampaian kita pada malam ini. Allahumma faqihnahu fiddin, sentiasa kita doakan kepada Allah faham faqih dalam agama. Moga-moga kita dapat beramal dan sampaikan kepada mereka yang memerlukan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, saya rasa mungkin sampai sini saja perkongsian kita tuan-tuan. Penutupnya sedikit nasihat dari saya untuk saya khususnya mahupun tuan-tuan muslimin muslimat. Kita menuntut ilmu ni tuan-tuan, hari-hari bersilih ganti kitab, bersilih ganti guru, bersilih ganti para alim ulama, bersilih ganti kitab-kitab yang kita belajar. Ketahuilah tuan-tuan, banyaknya kita menuntut ilmu hari ni tidak memberi kesan kepada kita selagi mana kita tidak beramalkannya. Selagi sekali lagi saya ulangkan, ilmu yang kita pelajari tuan-tuan adalah sifat ilmu itu tidak memberi kesan pada manusia selagi mana dia tidak beramal kepadanya. Sebab itu hari ini kita banyak mengaji, alhamdulillah. Tapi yang memberi kesan dengan ilmu itu beramalnya kita dengan ilmu tersebut. Tahuilah tuan-tuan muslimin muslimat, moga-moga banyaknya kita belajar, banyaknya kita menuntut ilmu, sama-sama kita kongsikan ilmu. Moga-moga diri kita makin lama makin hampir makin dekat dengan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, sebelum saya tutup, sedikit makluman yang disampaikan oleh Ustaz Rizam sendiri, bukan saya lah. Ustaz Rizam sampaikan, yang pertama, beliau kirim salam pada jemaah muslimin wal muslimat dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keduanya, Ustaz Rizam berpesan pada saya, diamanahkan pada saya untuk sampai, tolong sampaikan ya, berkaitan dengan madrasah kita lah, sedia maklum madrasah kita Darul Atiq dengan Rabatul Ulum, yang memberitahu sebelum ni dia memerlukan kos segalanya sebulan RM60,000, tapi sekarang dah bertambah menjadi RM70,000 sebulan. Jadi pendek ceritanya tuan-tuan, beliau meminta sedikit bantuan daripada sudut dana untuk urusan madrasah, sama ada daripada segi makan minum anak-anak kita ataupun api air anak-anak kita. Yang terbaru ini memerlukan, yang sangat-sangat memerlukan setakat ini, beliau kata RM10,000 kurang lebih untuk menyelesaikan beberapa masalah. Saya cuma tolong sampaikannya. Jadi malam ni insyaAllah kita akan buat sedikit kutipan untuk madrasah kita yang diberikan oleh Allah harta dan sebagainya. Satu yang saya minta bukan pada nilainya, yang saya minta tolong terapkan keikhlasan kita dalam melakukan apa jua amalan ni tuan-tuan. Sayang kita buat amal ditolak oleh Allah. Baik, kita buat satu amal ikhlas. Hari ini kita dah belajar ikhlas dan bahaya riak dalam amalan. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan buat buka sedikit kutipan insyaAllah. Yakinlah pada Allah, yakinlah pada Allah, kerana setiap benda itu, man ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Itu ayat-ayat yang selalu kita sering baca. Satu kebaikan yang kita buat walaupun mithqala dharrah, seperti kata Allah, dharrah ni dia satu benda atom, dia tak boleh bahas.
dia tak boleh bahas, dia kena tengok pakai mission. Benda tu akan kita dapat juga, walaupun sebesar tu kita buat di akhirat kelak. Begitu juga keburukan yang kita buat akan dapat juga, walaupun sebesar zarah di akhirat nanti. Maka yakinlah pada Allah, insyaAllah. Akhir kalam, saya manusia yang biasa, mempunyai kurang dan banyak kurang daripada lebih. Jadi saya mohon maaf, ribuan-ribuan maaf atas tutur kata dari mula penyampaian dan akhirnya ini. Andai salah silap daripada tutur kata menyebabkan hati tuan-tuan terguris, tidak selesa dengan kalam-kalam saya, ketahuilah saya manusia yang biasa, mempunyai salah silap juga. Jadi maafkan saya, jangan bawa salah saya ke Allah. Manusia itu bergantung pada dua, hablum minallah wa hablum minannas. Jadi selesaikanlah masalah kita dan selesaikan masalah Allah. Moga-moga kita sampai ke syurga Allah. Amin, amin ya Rabbal. Yang baik semua datang daripada Allah. Segala ilmu yang saya sampaikan, ketahuilah, bukan datang bijak pandainya saya. Manusia yang penuh dengan kekurangan ilmu, itulah saya. Yang lebih semua datang daripada Allah Rabbul Jalal. InsyaAllah anda rezeki jumpa lagi, anda tidak rezekikan oleh Allah berjumpa, kita doa pada Allah direzekikan berjumpa pada syurga yang sama. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi.